Minangka tarekah pikeun nyinglar sumebarna COVID-19 di tempat anu rame, Polres turta TNI ngabagikeun 1000 masker kanu tarumpak cator anu nambangan di Kota Sumedang. Target dina prak-prakan ngabagikeun eta masker teh kiwari ditujukeun ka masyarakat anu nyorang kagiatan di saluareun rohangan. Polres Sumedang diwogan ku anggota TNI ti Kodim 06 Hiji 0 Sumedang ngabagikeun 1000 masker turta 2700 paket kabutuh pokok ka para pedagang jeung supir cator. Praparakan ngabagi sembako jeung masker mangrupa rukun gawe TNI turta Polri pikeun neuteuk mata rantai sumbarna virus corona atawa COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Sasaran tina prak-prakan ngabagikeun eta masker teh nyaeta para padagang jeung nu tarumpak cator anu kagiatan sapopoena di salueureun rohangan turta saban poena adu hareupan jeung warga sejenna. Nah, untuk di Kabupaten Sumedang sendiri ada Pergub nomor 74 kaitan dengan penerapan sanksi bagi yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Nah, makanya dalam kesempatan ini kami juga membagikan masker bagi masyarakat yang masih kedapatan belum mengenakan masker pada saat aktivitas di luar rumah. Dan kenapa sasarannya ke tukang beca? Ini simbolis saja, semuanya kita sudah siapkan di polsek-polsek juga. Jadi yang beraktivitas di luar rumah mungkin nanti dari ojek online, dari Delman dan lain sebagainya. Ini hanya kalau di Sumedang nggak pakai masker itu didenda? Belum tahu. Belum tahu. Ya. Terus harapannya gimana dengan ada pembagian masker ini? Oh, bagus. Bagus sekali. Merasa terbantu ya? Ya, merasa terbantu. Polres Sumedang AKBP Dewi Indra Laksmana nandesgen, eta kagiatan ngabagikeun masker teh dilakonan lianti di Nararaga Milangkala K75 Kamardikaan Republik Indonesia, oge mangrupa tarekah ngalaksanakeun instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 ngeunaan protokol kesehatan. Diki Guntara, Bandung TV.